Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabi ajmain. Sidang penuntut yang dimuliakan. Kita telah pun selesai daripada sembahyang raya dan hari ini kita berada pada hari raya. Apakah usaha kita dalam merayakan hari raya kita? Antaranya ialah memang menjadi satu budaya sehat. Kita pergi ke kubur-kubur. Kita pergi ziarah ibu kita. Sebenarnya memang ziarah kubur ni bukan tertentu pada hari raya. Biasa tiap-tiap hari, tiap-tiap masa terziarah mereka. Tetapi memandangkan hari raya, hari besar, tidak menjadi satu kesalahan. Kalau kita nak pertikaikan kenapa mesti ziarah kubur, kita nak ziarah ibu kita, bapa kita. Budaya tidak menjadi, kita kata, tidak bertentangan, tidak menjadi salah, tidak menjadi silap. Di mana rosaknya, di mana pincangnya kalau seorang anak datang ke kubur. Kita tak perlu nak membantah dan kita tak perlu nak menentang ataupun nak mengatakan ini satu budaya yang tidak sihat. Bahkan amalan begini adalah amalan yang boleh membawa kebaikan seorang anak. Akan menjadi insaf betapa dia dulu bayi, betapa dia dulu kanak-kanak, betapa dia dulu pernah dewasa. Sekarang dia sudah jadi ibu, dia sudah jadi bapa, dia sudah mempunyai berbagai-bagai tanggungjawab. Maka dia kena kenang balik. Kita ziarah kubur. Amalan ziarah kubur, amalan murni. Ayuh, pagi raya tak ada masalah. Cuma jangan kita silap. Bila nak ziarah kubur, kita terpaksa buang duit. Pergi beli bunga, beli macam-macam, bawa air, baldi untuk kita siram. Bukan itu yang kita perlu. Tapi kita bawalah bacaan-bacaan Al-Quran, Yasin dan sebagainya. Dan ini mungkin orang lelaki. Orang perempuan kalau tak hadir, tak ada masalah. Kerana orang perempuan ni dia tak dituntut. Kerana kita bimbang. Seorang ibu kalau pergi ke kubur atau seorang isteri pergi ke kubur, bila sampai di sana, mungkin ada satu tahap hilang kawalan. Dia akan rasa sedih sangat sehingga dia lupa keadaan dikeliling. Mungkin akan berlaku tangisan atau berlaku keadaan dia berguling-guling, mengenangkan anak, mengenangkan suami. Sehingga mungkin akan berlaku sesuatu yang tak sepatutnya berlaku di hari raya. Sebab orang perempuan, dia punya perasaan nak dibandingkan dengan lelaki-lelaki. Lelaki-lelaki ini tak adalah rasa sedih. Anak meninggal pun dia tak rasa sedih sangat. Lebih-lebih lagi kalau isteri meninggal. Bukan dia rasa, macam seolah patah sayap. Tak ada siapa lagi dah. Tak. Dia ada berbagai-bagai idea lagi. Kalau isteri meninggal, tak meninggal pun macam-macam dalam fikiran dia. Apalagi kalau dah meninggal. Sebab itu orang lelaki-lelaki disuruh pergi. Ambil iktibar. Supaya ziarah kubur dapat memberikan berbagai-bagai penghayatan. Orang perempuan. Jadi kalau kita tak pergi pun tak apa. Kita di rumah. Di mana kita berada. Ibu kita meninggal di Mekah. Ibu kita meninggal di luar negara. Kita bacalah Fatihah. Di awal pagi, tersedekahkan mereka dengan pembacaan-pembacaan ini. Maka ini adalah budaya sihat. Ziarah kubur, budaya sihat. Dan kita ziarah saudara kita. Kalau boleh hari raya, kita jadikan hari yang cukup harmoni. Kita kosong-kosongkan. Jangan ada sengketa lagi. Kalau benda tu sudah lama menjadi dendam yang kesumat, kita cuba atasi. Kosong-kosong. Habis. Tak ada apa lagi dah. Kita sedang buka satu lembaran baru. Satu catatan baru yang penuh dengan semangat kita. Untuk kita teruskan usaha kita setelah sebulan kita mendapat latihan. Ramadan itu adalah latihan kita. Macam tentera diberikan latihan. Polis diberikan latihan. Cukup masa mereka akan menjalankan tugas. Ini tugas kita. Mudah-mudahan saya dan para penonton sekalian mendapat melaksanakan tugas yang terbaik dalam Ramadan yang sedang, yang Ramadan yang telah berlalu dan Syawal yang sedang mendatang ini dengan kita dapat buat pengisian yang baik. Jadi sekian, mudah-mudahan kita dapat, insya-Allah kita jumpa lagi dalam satu episod seterusnya.